Halo semuanya, balik lagi di channel gue nih. Kali ini gue akan coba gacha game The Spike. Kalian mungkin ada yang tahu game ini, game The Spike, game volley lah ya. Lumayan seru nih, dulu gue juga sering main. Sekarang gue baru main lagi, seminggu lagi gue udah baru main lagi. Kalau yang lain mau tahu, ini player gue ada middle blocker ada S, setter juga ada S. Nah ada yang belum nih, baru A plus wing spiker gue. Nah, sekarang gue pengen, sekarang hari ini, di video kali ini gue pengen gacha Wing Spiker. Nah, lihat, gue udah ada 2700. Ini bisa dipakai 10 kali gacha kalau ngambil Wing Spiker. Nah, dan juga gue ada bisa gacha event ini nih. Ryuhyun, nah, S plus nih, ini juga Wing Spiker juga dan bagus juga. Gue nggak tahu bakal bisa dapat apa enggak. Jadi kita coba di video kali ini kita bakalan gacha game The Spike. Ini kita masih pakai lama lah. Langsung aja kita gacha ya nggak sih? Kita coba gacha ini dulu nggak sih? Mana? Salah. Recruit player, position Wing Spiker. Nah ini gue lupa nih yang bagus apa ya si di sini ya. Kayaknya Jaehyun sih. Setahu gue. Oke kita gak sempat lama-lama langsung aja kita 10 kali request. Wing Spiker, let's go. Apakah dapat? Animasinya berubah juga ya anjir. Ini tanda dapat S kah? Coba kita coba lihat. Ya ini pertama kali gue request nih. Updatean terbaru dari The Spike ini, update-nya juga lumayan banget kayak gede. Oh ini apa ini? Yongsup S. Yongsup bagus gak ya? Gue nggak tahu anjir. Let's go, udah skip aja sisanya. Dapat Yongsup. Baru sekali loh. Kok ini emang pasti dapat S apa enggak ya? Wah, 10-10. Gak tau deh ya. Langsung dapet Yongsup. Gila, bro. Ini apa sih fungsinya? Kayaknya Yongsup biasa aja deh. Soalnya dia bisa dibeli gitu aja. Even without any special ability, he's the greater high school. Cuman gak ada special abilities, bro. Ya yaudahlah kita gacha lagi. Sekarang kita ganti. Gacha event shop. Let's go. 10 request. Let's go. Apakah dapat? Ada dua. Tuh ngeluarin apaan anjir? Itu apaan? Coba skip aja lah. Oh, bola. 100. Oh. Udah dapet ini anjir. Ah. Mon S kebetulan Ryuhyun 0,50% dong. Nah, kita ganti lagi karena Wing Spiker equip. Emang gue pengen kalau dapet Jaehyun mungkin gue bakal cari setter atau enggak middle blocker sih. Gue pengen ganti juga. Let's go, kali lagi. Gak dapet nih, kayaknya nih. Gak ada yang emas tuh, kan? Astaga. Langsung-langsung sekali lagi. Dapet gak nih? No way, Yongsup ya. Oke lah, gue bersyukur. Ini. Aduh, udah no abis nih, 900 coy. Bisanya yang basic sih. Liquid player yang ini jadi random gitu. Oke, lah kita sekarang coba event shop dulu. Event shop baru yang basic. Oke, let's go. 10 liquid man. Oh, ada 3. Ini dapat apa? Dapat apa? Colosseum itu. Oke, warna B. Junhyung. Apa ini? Biar cepet dah. Apa ini?
dapat ini si Muyong, ini tuh setter. Nah ini kan setter, setternya tuh apa ya? Captain Red Setter. Oke, kita lihat special ability-nya si Muyong. Muyong. When a bumping a large drop of water is generated around the body, the player surrounded by water experience is kind of an increase in defense, and special vocal effects are ignored. The increase in defense and the reduction of power for protect target are proportional to skill efficiency. Oh, jadi kalau ada, oh ini tuh yang bubble-bubble itu gue pernah main dia lawan di challenge master ini, si Muyong ini. Nah, gue dia ada ntar ada bubble apa? Bubble atau sinar emas kita gitu di sekitaran si defender apa si receiver yang terima bola lah. Jadi dia bisa ini lebih kuat defense-nya. Dan kalau ada special effect kayak special ability dia di jadi kayak biasa aja lah apa ya. Ya begitulah anjing. Gak ngaruh lah ya. Aduh. Pen gacha lagi nih anjir 757 coy. Oh. Kita rekrut lah ini satu lagi. Dapat enggak? Aduh, kira gue dapat ini. Coba yang ini. Rekrut player yang Colosseum Shop. Gua enggak dapat, coy. Oh, gua tahu. Aduh, gue buang-buangnya itu. Ini setahu gue tuh bisa dijual. Nah, kita jual aja yang BB ini. Butuh 50 kan? Nah, release. Langsung aja kita sekali lagi nih. Position request wing spiker 10 kali. Let's go. Duh, the beginner pack dapat yang sup, coy. Gue udah... Yang sup berarti biasa aja. Oke, tapi gak apa-apa. Yang penting gue ada yang sup, ada S lah. Aduh, gak dapet. Gak ada yang emas dong. Oh my god. Gak ada yang emas dong. Ini gak apa-apa sih, gue akhirnya dapet yang sup. Pendek anjir yang sup ini. 169 sih. Starter gue, 219. Tinggi banget. Oke, kita coba kali ya, kita tes kali ya sekarang. Yang kita udah dapetin, coba. Di preset itu aja. Kita cobain. Echo Growth Seed Break. Berarti cara pakai aset starter. Sama ini. Test starter. Ini ntar aja lah upgrade-upgrade-nya. Kita coba aja di... di... turnamen agak susah sih ya. Kita coba di training aja. Practice match. Let's go. Ini juga gue pertama kali anjir main di emulator jadi agak susah nih anjir. Tuh kan? Sari. Gue belum terbiasa. Di sini wing spiker gue tinggi, lompatannya sama. Nama no, bubble kan? Oh shoot. Astaga. Pendek banget lompatannya. Anjir, gue belum terbiasa. Ini gara-gara pendek aja sih si yang supnya. Kita lihat bloknya si Yongsup. Anjir pendek, cok. Ini gara-gara belum gue upgrade pada lambat banget, cok. Lambat terus lompatannya pendek. Anjir 110. Masih lemah anjir. Kita lagi lihat lagi bloknya pendek. Wah, parah banget, cek.
oke lah. Lihat blokan gue nih. Comeback bro ini mah. Duh, kenapa gua sih yang blok ini? Cerdas kasih gua mau si Muyong ini. Gimi. Lawai. Gue harus beradaptasi aja sama player baru juga. Ini kalau pakai ayam ada skill efeknya aja. Defense juga penting sih sebenarnya. Aduh, serak gue sebenarnya. Sebenarnya defense penting juga sih kalau lawan-lawan yang punya special ability. Pencet, anjir gue mencet, salah pencet. Hup, gue ketek. Quick attack. Ini kasih gua bolanya. Anjay kena. Oh, enggak, dia masih masuk juga. Hup. Astaga. Aduh, enggak kena lagi. Udah, gua mau quick juga. Yep. Blok, ya astaga, kena tipu dia. Hup, pain. Hup. Ya, tipu dia. Ini, oh, jus lagi, jus. 77 bisa menang. Wait, waterfall ball gitu anjir, nyelinap coy. Jus lagi. Kita habisin aja sekarang. Oke, highlight ini noh. Gila. Tapi bisa diterima sama dia, bro. Gua lagi yang ngeblok pendek ini. Mantap, menang, comeback. Let's go. Aduh, ada iklan dulu. Oke, itu aja kak dari video kali ini, dari gacha gua kali ini. Gue udah dapetin si Ahyun, Yongsub sama Sanghyun. Mungkin itu aja dari video kali ini. Terima kasih yang udah nonton. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.